Kesepakatan kelasku. Aturan sekolah ditujukan untuk semua warga sekolah. Selain aturan sekolah, ada pula aturan kelas. Aturan kelas dibuat dan disepakati bersama untuk kepentingan peserta didik di lingkungan kelas tersebut. Kesepakatan kelas adalah aturan yang telah disetujui bersama antar peserta didik dan guru di lingkungan kelas. Agar tercipta saling pengertian antara guru dan peserta didik dan tumbuh rasa tanggung jawab. Berikut contoh melanggar kesepakatan kelas. Terlambat masuk kelas. Adrian sedang duduk termenung di halaman sekolah. Adrian sedih menerima hukuman karena telah melanggar kesepakatan bersama di kelasnya. Vera mendatangi Adrian. Kamu sedang apa, Adrian? Ku harus menjalani hukuman karena melanggar kesepakatan kelas. Oh, kamu tadi datang terlambat ya? Ya, aku datang terlambat. Hukumannya kan ringan, hanya membuang sampah yang ada di kelas. Itu sih tidak masalah, aku hanya malu saja. Aku juga harus berjanji untuk tidak mengulang lagi. Apabila terlambat lagi, maka akan dapat hukuman yang lebih berat. Kamu pasti berusaha untuk tidak dihukum lagi. Oleh karena itu, patuhi kesepakatan kelas yang sudah disetujui bersama. Ya, setelah keterlambatan tadi, aku berjanji akan selalu datang sebelum bel masuk.